Viral sebuah video beredar di aplikasi sosial media TikTok yang memperlihatkan seorang bapak diduga pengemudi mobil lintas sedang marah-marah di sebuah SPBU karena penggunaan aplikasi My Pertamina yang dianggap tidak masuk akal untuk kelangsungan pekerjaannya. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @aseplopor, ia menyebut bahwa ia melakukan pengisian bahan bakar minyak atau BBM pada Minggu 28 Agustus malam di SPBU yang berada di Banten sebesar Rp150.000. Setelahnya, ia pun melakukan pengisian BBM kembali pada Rabu 31 Agustus di SPBU Kramat Jati sebesar Rp100.000. Terakhir, ia mengisi BBM di SPBU Cilenyi sebesar Rp100.000 pada Kamis 1 September 2022. Setelahnya, saat ia ingin kembali mengisi BBM di SPBU Cilacap, ternyata pihak SPBU menyebut bahwa ia sudah tidak bisa melakukan pengisian karena jatah di aplikasi My Pertamina-nya sudah habis. Ia pun lantas marah dan mengungkapkan kekesalannya lewat video yang ia unggah ini. Ia merasa peraturan tersebut tidak adil mengingat profesinya yang merupakan seorang pengemudi mobil lintas yang sudah pasti membuat mereka membutuhkan penggunaan BBM yang banyak dan harus melakukan pengisian secara berulang. Video ini pun mendapat beragam tanggapan dari warganet yang memberikan dukungan mereka pada pengunggah. Warganet menilai postingan bapak ini telah membantu menyuarakan aspirasi dari para pengemudi mobil non pribadi lainnya. Edan ya, saya tanggal 28 malam Senin, ngisi di Banten cuma 150. Dari situ 2 hari nggak ngisi, baru semalam di Kramat Jati itu pun cuma 100.000. Nah, bisa-bisa ngisi lagi jam 1 malam di Cilenyi, cuma 100.000. Ini di Cilacap udah nggak ada kuota. Kan aneh aplikasi Edan ini, padahal mau beli, bukan mau minta. Pertamina Edan, aplikasi ini. Nih, aplikasi ini mau beli, bukan mau minta. Ya, perjalanan kita mati. Masa kita harus mantap di sini, aturan nyampe kemana? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.